Baiklah, terima kasih rakan kita Abdul Wali dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa, kita akan mengusikkan ya beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Menjawab kepada persoalan rakan kita tadi mengenai dengan makanan yang viral ya di daerah Belait, rasanya makanannya kurang lebih jua sama macam di bandar. Tapi di sini ada tempat-tempat ataupun tempat-tempat restoran makanan yang apa menjadi pilihan orang ramai. Nanti kalau sekiranya Abdul Wali dan Orintan datang ke Belait, bolehlah kita ni makan sama-sama di sana, insyaAllah. Kalau ada seperti biasa, kita akan mengusikannya beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita ni. Ingin kita kongsikan juga keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini, hujan barai-barai ya, hujan renyai-renyai. Jadi kita mengharapkan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah, dah saya bacakan dulu dua info semasa makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini 27 Januari 2021 jam 8.30 minit pagi, yang mana kawasan yang terlibat ialah Balai Polis Cawangan Sungai Liang, Pusat Kesihatan Sungai Liang, Masjid Kampung Sungai Liang dan juga kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kerja-kerja pengalihan kabel 11,000 volten tinggi di Stesen Kecil Elektrik Klinik Sungai Liang. Dan juga pada 20 hari bulan Januari yang lalu sehingga 30 hari bulan Januari ini juga berlaku pemotongan sementara bekalan elektrik yang berlaku di kawasan dari Simpang 10 hingga Simpang 148, Jalan Pantai Lumut dan kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang, penarikan medium voltage aerial cable dan juga penggantian kabel bay conductor ke kabel aerial bundle conductor yang akan berlaku di kawasan tersebut bermula jam 8.30 minit pagi. Baiklah, dah itu dia dua info semasa dan sekarang apa kata kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Salah satu adat yang begitu kreatif, cantik dan unik dalam perkahwinan masyarakat Melayu Brunei ialah adat malam berbedak dan berinai. Keunikan adat ini ialah pada pakaian dan perhiasan yang dipakai oleh pengantin lelaki maupun perempuan. Ianya adalah merupakan perhiasan adat turun-temurun yang sudah wujud sedari tahun 1950-an. Sepasang persalinan tradisional yang terhasil dari kain tenunan songket Brunei dan perhiasan yang dipakai pada malam tersebut setentunya menaikkan lagi seri pengantin dengan warna-warna keemasan yang dihiasi sebagai pelengkap pakaian pengantin bagi adat malam berbedak dan berinai. Selain Mak Andam dan Pak Andam, perhiasan ini akan dipakaikan oleh orang yang berkemahiran dan arif tentang tata cara pemasangan setiap perhiasan yang lengkap dengan kemas. Alat perhiasan tradisi Brunei, terutamanya untuk majlis perkahwinan dalam majlis berbedak, kita telah menggunakannya dari sejak dulu, dari tahun 1950. Dan di sini ada 9 biji gelang untuk dimasukkan tangan sebelah kanan, dinamakan gelang penguluan. 9 biji sebelah kanan dan juga 9 biji sebelah kiri. Bagian atas kepala sudah siap, yaitu ayam-ayam, tajuk, sisir, bunga goyang, serbang, kancing,
dan muda pun. Kita hanya terbiasa melihat pengantin yang siap dihias cantik dan tampan pada adat malam berbedak dan berinai. Akan tetapi, tahukah kita apa dia nama bagi setiap satu perhiasan yang dipakai pengantin pada malam tersebut? Perhiasan yang dimaksudkan ialah seperti ayam-ayam, tajuk, sisir, bunga goyang, karang tembusa, gagatar, kancing, muda pun, sindat, panding, serbang, gelang penguluan, kain jongsarat, dan gelang geroncong. Kesemua perhiasan lengkap ini akan dihias pada bahagian kepala, badan, tangan dan kaki pengantin. Berbeza pula dengan pengantin lelaki akan dihias tampan dengan kelengkapan seperti kopiah berpisnin, serbang, kuas, kancing, muda pun, puntu, gimat, panding, gelang penguluan, keris, kain sinjang dan gelang geroncong. Sesetengah perhiasan ini diperbuat dari emas asli dengan corak seni yang cukup indah melambangkan adat kemelayuan Brunei. Setiap pengantin yang memakai kelengkapan pada adat malam berbedak dan berinai sudah setentunya akan kelihatan sangat menawan kerana pada malam itulah akan menonjolkan lagi wajah Melayu Brunei yang mungkin akan menjadi sejarah di masa akan datang. Kelengkapan persalinan yang dipakai pada adat malam berbedak dan berinai ini sudah setentunya merupakan satu adat turun-temurun yang menjadi tradisi masyarakat Melayu Brunei dari zaman dahulu kala dan terus wujud hingga kini. Dengan berpakaian istimewa pada adat malam berbedak dan berinai ini, sedikit sebanyak akan dapat mengimbas masa lampau kenangan indah bagi sesetengah kaum keluarga yang hadir pada malam tersebut.